Pemirsa, sekelompok pemuda di Kelurahan Muara Kulam, Kabupaten Musirawas Utara mengibarkan bendera merah putih di lapangan sepak bola. Salah satu pemuda bernama Nizam nekat memanjat tiang bendera yang cukup tinggi untuk memasang tali, karena di tiang tersebut tidak ada tali untuk menaikkan bendera merah putih. Inilah semangat merah putih yang ditunjukkan pemuda Kelurahan Muara Kulam. Meski dengan keterbatasan, mereka tetap mengibarkan bendera merah putih. Sebelum upacara menaikkan bendera, Nizam, salah satu dari pemuda setempat, memanjat tiang bendera untuk memasang tali. Setelah Nizam berhasil memasang tali, kemudian kelompok pemuda ini membentuk barisan seperti anggota pengibar bendera, lalu memulai upacara penaikan bendera merah putih. Amrullah, salah satu warga setempat, mengatakan sebelumnya sekelompok pemuda Kelurahan Muara Kulam berinisiatif untuk mengibarkan bendera. Namun pemerintah membatasinya lantaran mencegah terjadinya kerumunan saat prosesi pengibaran bendera merah putih. Namun pada Selasa pagi 17 Agustus 2021, dengan segala keterbatasan, pemuda Muara Kulam dengan penuh semangat pergi ke lapangan bola kaki yang lokasinya tidak jauh dari gedung SMP Negeri Muara Kulam untuk mengibarkan bendera. Dijelaskannya, sebelum menaikkan bendera merah putih, kondisi tiang bendera tanpa tali, sehingga harus dipasang tali kembali. Kemudian Nizam memberanikan diri memanjat tiang bendera untuk memasang tali tersebut. Setelah tali dipasang, proses pengibaran bendera bisa dilaksanakan. Meski banyak kekurangannya, namun tidak mengurangi asa para pemuda yang hadir. Kabur! Upacara pengibaran sang merah putih, tanggal 17 Agustus 2021. Siap! Laksanakan! Depan! Jalan! Dari Muratara, Prades Ciansori, Linggau Streaming melaporkan.